apa yang membuat Sida sampai nekat menulis moyet juga itu? Ya. Adapun tujuan sebenarnya tidak terlepas dari rasa simpatik saya, kasihan saya, iba saya terhadap masyarakat, terhadap rakyat yang hak-hak mereka kok seolah-olah diundang, seolah-olah diperlambat. Jadi dengan kejadian seperti ini, saya lihat teman-teman dari LSM, dari aktivis yang menyeru, ya, yang menyerukan ke keadilan hak rakyat itu. Nah, akhirnya saya juga tergugah, ya. Berkomentar. Ya, berkomentar. Tapi pernah berpikir nggak bahkan akan jadi bawah ranah polisi? Oh, tidak ada. Kenapa? Dalam nurani saya tidak pernah bermaksud untuk menghina orang. Tapi kenapa sampai muncul tulisan monyet itu yang diartikan kemudian oleh anggota dewan seperti monyet atau menghina? Nah, itu adalah sudut pandang mereka yang tidak memahami data saya atau privasi saya. Untuk naik status mungkin masih belum karena masih banyak hal yang harus dilakukan, pengumpulan saksi, pengumpulan alat bukti dan lain sebagainya. Tadi ada dua alat bukti yang bisa terpenuhi. Untuk laporan daripada anggota dewan ini masih seputar pemeriksaan saksi. Ikat izin komandan, tadi katanya itu kan monyet itu bukan monyet. Apakah akan ada maniat? Apakah ada pendatangan ahli bahasa atau bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau berdasarkan penulisan daripada terduga tersangka ini, monyet bukan monyet. Yeah. Namun demikian kita perlu melakukan pemeriksaan terhadap ahli bahasa, ahli hukum pidana maupun ahli kominfo. Siap.